Cha cha. Hai. Hai. Dapat moto je, Mat. Rasa kena prank siut. Aduh. Haro guys, assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zul Hilmi. Pada 1 April yang lalu saya ada pergi ke fan screening Kamen Rider Geeks ZO. Geeks Revise. Lepas tu saya ada upload vlog. Korang boleh lah tengok vlog tu. Banyak barang saya dapat. Okay, so hari ni saya nak review salah satu barang yang saya dapat semasa fan screening itu. Barang itu adalah Revolve Change Figure. Apa nama dia? Boost Striker Entry. Okay, Revolve Change Figure RCF. Ini adalah gimmick figure. Okay, setiap siri dia, saya rasa start daripada Kabuto kot, dia ada gimmick figure. Okay, macam Kabuto, dia punya figure tu dia boleh cast off FFR, Final Form, right? Macam apa, yang Kuga boleh jadi kumbang, Ryuki boleh jadi naga. Ha. Lepas tu, start daripada ZO, diorang letak nama RKF, Rider Kick Figure. Lepas tu, dia stay sampailah ke, saya tak ingat sampai Saber ke atau sampai ke Revise. Dan sekarang, dia telah kembali dengan nama yang sendiri. Okay, so jom kita tengok mainan ni. Ha, kita nak unboxing dia. Saya tak buka lagi figure ni. So, ayolah kita lihat. Satu. Jom. Okay, so ini dia RCF Boost Striker Entry. Okay, sekejap. Saya keluarkan dulu daripada plastik dia ni. Bagi senang lihat kotak dia. Okay, so ini dia. Kita nampak sini dia ada motor. Lepas tu dia ada Geeks bawa motor. Musang. Ni ada muka Geeks. Bandai Namco. Bandai. Ni ada logo RCF. Kat sini dia ada RCF yang sebelum. Sebelum yang ni lah. Ni. Ini adalah RCF Magnum Boost. Okey, belah tepi. TGP. Geeks bawa motor. Okey, sama juga dengan sebelah. TGP. Geeks bawa motor. Okey, belah atas. Kita nampak, ni ada, nampak ni dia ada blank form. Lepas tu dia ada motor. Ni ada motor. Bertukar. Jadi musang. Okay, belakang dia ada cara-cara nak main dia. Ni motor. Bla 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 bla. Boleh gabung dengan apa? Magnum bla 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 bla. Nampak kita boleh buat Magnum Boost. Naik motor. Musang. Ni ada Revolve Change Figure yang lain. Belah bawah kita ada bahasa Jepun. Choking Hazard. Ya bay. So ayuhlah kita buka. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wiu. Chang-chang. Hai. Hai. Bro. Dapat motor je, Mat. Maksudnya kat sini saya dapat yang ni je. Maksudnya kalau kita nak jadikan dia rider, kita kena beli form Magnum Boost. Alright. Okay, so jom kita tengok. Aduh. Rasa kena prank siut. Aduh. Okay, so ini dia. Ini motor dia. Besar juga motor dia ni. Tangan. Besar kan? Dan ini. Ini adalah. Aduh. Dapat ini je rupanya. Ingatkan dia dapat dia punya boost form dia kan. Apa kita layan je. Barang free kan. Barang menang kan. So, kita redo je kan. Tapi kita menang. Okay, so. Jom kita tengok dulu benda yang tak best ni. Okay. Ni adalah dia punya blend form dia. Okay. Nampak ni. Dia hitam je. Semua hitam. Dia adalah kelabu sikit bagi perut ni. Okay. Form ni kita boleh jadikan dia kaki. Okay. Nak jadikan dia kaki. Saya pun. Tengok orang main je. Saya tak pernah main.
So saya buat tahu dulu. Okey, kita cabut dulu kepala ni. Ha, ni kepala kan, kita kebelakangkan kepala. Lepas tu kita turunkan dia punya tangan ni. Sama juga turunkan tangan. Okey, kita pusing tangan dia ni. Oh, macam ni. Saya salah. Okey, kita pusing. Senang cerita, kita pusing ikut sedap lah. Nampak lawa je kan. Okey, kita pusing. Kita naikkan kaki dia, kita pusing. Oh, lupa. Yang ni dia boleh ke tepi. Okey, ni pun di bahagian dada dia kita ke tepi kan. Okey, so dah jadi bahagian kaki. Nak ada badan, saya kena beli figure lain. Ha, okey betul. Okey, so jom kita tengok dia punya motor dia. Okey, ini adalah Boost Striker. Okey, ni handle dia. Okey. Lepas ni kita tengok detail dia. Nampak dia ada logo Geeks. Dia hitam merah. Dia ada lain-lain putih sikit. Lain-lain putih. Oh, dia punya lampu dia warna macam warna gold. Okey, hitam merah. Ni dia ada macam ekor. Dia ada kaki. Okey, motor ni juga kita ada tongkat eh. Bila kita main kan. Kita dah penat, kita boleh tongkatkan dia dan kita display dia. Okey, untuk jadikan dia dalam form serigala. Okey, untuk jadikan dia serigala senang je. Ini dia tak susah macam Transformers lah. Transformers dia lagi rumit. Yang ini nak jadikan dia serigala. Okey, mula-mula kita naikkan dia punya tayar. Nampak, kita naikkan dia. Dia keluar kepala, lepas tu kita naikkan dia punya kepala. Naikkan dia punya telinga. Okey. Lepas tu kita turunkan dia punya kaki. Turunkan dia punya kaki dari sebelah. Okey, kita naikkan dia punya handle. Okey, bahagian kaki belakang bersama. Turunkan, dah settle. Dah jadi serigala. Senang, simple. Oh, lawa juga kan. Kaki dia articulation ni ada joint. So kita boleh lah nak buat macam dia lari ke. Tapi macam saya orang simple, so saya display dia macam ni je. Okay, so itu sahaja video hari ini. So itu dia Boost Striker. Saya punya komen adalah motor dia ni bagi saya best motor dia ni. Motor dia besar. So nak display memang lawa motor dia ni. Yang ini saya macam kecewa sikit sebab saya ingat dia ada dapat sekali dengan badan, sekali dengan helmet kan. Rupa-rupanya dia kaki je. Okey, buat masa sekarang mungkin saya akan display dia sebagai Mustang lah. Nanti tengoklah kalau saya dah beli apa dia punya form Boost dia tu kan. Mungkin saya akan display dia sebagai motor lah. Nanti wow, gempak sikit yang Geeks naik motor. Apa-apa pun, terima kasih kepada Co-op and SM Collector sebab buat event fan screening tu. Okay, apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa kalau nak beli figure ni, beli dua. Yang form Geeks baru beli motor. Sebab nanti kan udah display Mustang je, tak ada penunggang. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Woo. Thank you.